Walaupun kadang-kadang ada ujian ya. Kita menganggap bersaudara, tapi mereka memancing dengan provokasi-provokasi yang menyulut perpecahan, menimbulkan kecemburuan yang bisa memecah belah. Tapi kita tenangkan, itu saudara saya, sama-sama umatnya Kanjeng Nabi. Kalau saya tersinggung lalu terjadi perpecahan, Nabi yang sedih, Nabi yang susah karena umatnya terpecah belah. Maka saya ingin larut dalam kesatuan ikhwan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa menjadi solusi untuk meredakan perpecahan di dalam tubuh umat Islam.